السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوات كمسلمات yang dimuliakan Allah تبارك وتعالى, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walhamdulillah atas hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah, taufik dari Allah. Di hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam satu pertemuan kajian Islam ilmiah yang kita ambil temanya wahai muslimah bersabarlah sebagaimana bersabarnya Ummu Sulaim. Akhwat, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tatkala kita menghadiri sebuah kajian di mana saja, maka tanamkanlah pada diri kita bahwasanya itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain dan lain sebagainya. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan hendaklah kita pahami yang kedua, hendaklah kita pahami bahwasanya Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan salah menilai dunia. Setiap hari sebetulnya detik-detik kehidupan kita makin berkurang dan kita akan dimintai pertanggungjawaban seluruh yang apa kita lakukan di muka bumi ini. Kita ini makhluk akan kembali kepada Rabbul Alamin, dan tujuan kita diciptakan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ingat ikhwati, jangan lupakan ini, karena ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Karena begini,
Seandainya kita bermaksiat seluruhnya ya, yang dan ini sering saya sampaikan dalam beberapa kajian. Seandainya mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan nanti orang yang jumpa kiamat itu, semuanya tak ada yang taat kepada Allah. Semuanya tak ada yang taat, yang laki-lakinya, yang perempuannya, segala macam, tak ada yang taat. Sebagaimana antun Nabi saya melihat saat ini, manusia mayoritasnya tak peduli dengan agamanya, sibuk dengan urusan dunia, kan begitu. Seandainya mulai dari zaman Nabi Adam, saya mengatakan pengandaian karena enggak akan mungkin ini, tapi saya buat pengandaian, seandainya semua mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan yang berjumpa kiamat, manusia yang berjumpa dengan kiamat, tak ada yang taat kepada Allah, Allah tak rugi. Sebaliknya, siapa seandainya semua dari zaman Adam alaihissalam sampai dengan yang jumpa kiamat, semuanya taat pula. Masjid penuh, kajian penuh, semuanya baik, tak ada keributan di muka bumi ini. Ya, tidak ada maling, tidak ada kejahatan-kejahatan, tidak ada kesyirikan, tidak ada bid'ah, semuanya baik. Ya, laki-laki berangkat kepada saja aman, kaum perempuan seandainya malam keluar pun dia aman, tak ada yang ganggu misalnya, semuanya baik. Allah tak untung. Jadi konsep untung rugi tidak ada kaitannya sama Allah. Maka peribadatan kita antunna kemari dan saya diundang kemari mengkutuat menggantikan akhuna Ustaz Permana, ya. Itu untuk kepentingan kita. Menuntut ilmu baik bagi kami kaum pria ataupun perempuan adalah kewajiban kita semua. Ya. Dan ingat ikhwah akhwati, kemajuan teknologi itu membuat manusia jauh dari agamanya. Kemajuan sebuah peradaban pada fakta membuat manusia jauh dari agamanya. Coba perhatikan ini HP. Sebelum dulu ada HP, saya yakin kemaksiatan enggak seperti sekarang. Dahulu akhwat, ya. Ini akhwat, ini cerita salahnya ini kita ya, cerita salah. Tentu kan ini orang tua saya di sini pernah muda. Dan ini kan kita mendapatkan kebenaran alhamdulillah, tapi kalau cerita orang lama, kalau orang misalnya ini kesalahannya, kesalahan. Pada zaman dahulu kalau orang laki-laki perempuan ingin bertemu, ya ingin yakni istilahnya pacaran ya. Pacaran tidak ada dalam Islam ya, jangan nanti ada istilah pacaran Islami. Tak ada itu pacaran Islami. Tapi kalau mereka dahulu ingin bertemu, bertemu betulan. Iya kan? Atau mungkin ada orang tuanya ikut mengawasi. Atau laki-laki datang ke rumah. Ini cerita, meskipun ini sebuah penyimpangan, bukan itu sebuah pembenaran. Saya ingin menganalisis bagaimana kesalahan yang berlipat ganda di era sekarang. Tetapi minimal orang tahu dia ngapain. Sekarang ada yang tahu enggak anak gadis atau anak lelaki di kamarnya pakai HP, ngapain dia? Enggak ada yang tahu kan? Hanya Allah dan kemudian dirinya. Orang tuanya bisa enggak ngerti, enggak tahu dia ngapain anaknya di dalam. Maka dibuat teknologi ini hancur. Berapa banyak HP membuat generasi muda hancur. Namun manusia tertipu. Itu contoh ya bahwasanya perkembangan kemajuan zaman apabila tidak dibarengi dengan kemampuan ilmiah, keimanan, maka seseorang itu akan rontok. Saya beberapa kali menghentikan atau memberhentikan anggota kita di UNBS ya, yang saya kita angkat mereka itu untuk mengawasi anak-anak didik kita di saat kita tidak ada, musyrik bahasanya. Ada beberapa saya berhentikan, kenapa? Tak mampu dia mengawasi anak didik karena sibuk dia main HP. Sedangkan kita menggajinya untuk itu, untuk mengawasi. Saya berhentikan. Ya. Ini salah satu contoh. Bayangkan tidak pernah megang HP, kemudian ada duit beli HP. Kemudian hancur terus langsung. Kan dia akan melihat segalanya yang ada di sini. Ingat ikhwat akhwati. Kalau saya cerita surga, itu bagi cerita dongeng kayak sebagian manusia. Dia enggak lihat.
Oleh karena itu saya tidak akan pernah mengajari manusia cara mencari dunia. Kesalahan kita adalah sibuk mengajari generasi muda gimana untuk cari dunia. Enggak perlu diajari. Itu kesalahan. Enggak perlu diajari. Kenapa? Dia lihat langsung. Enggak usah kita ajari bagaimana membuat rumah. Orang dia lihat tiap hari, lihat bagaimana model-model rumah, niscaya dia akan berusaha ke arah sana. Enggak usah kita ajari bagaimana memiliki mobil. Tiap hari dia lihat, kelak dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita cerita surga, apa yang dia lihat? Bagaimana dia berusaha untuk mendapatkannya? Dan itu butuh keimanan, dan keimanan itu mustahil kalau tidak dibangun di atas al-ilmu. Makanya untuk ke arah sana butuh kesabaran. Untuk itulah kita bahas ini. Saya ambil materi ini, ya, baik laki-laki atau perempuan, sebetulnya yang kesabarannya itu sedikit di era sekarang. Kalah sama HP. Saya lagi-lagi mengatakan HP karena HP ini betul-betul luar biasa di era sekarang, penghancur generasi muda. Maka jangan sempat karena HP orang begadang. Mau dekat waktu subuh tidur ya, kapan sholatnya? Tapi faktanya seperti itu. Ya, baik. Ini sekedar pendahuluan dari saya untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Wahai muslimah, bersabarlah sebagaimana Ummu Sulaim bersabar. Saya memberikan langsung contoh. Saya tidak ingin cerita dongeng. Kenapa Ummu Sulaim? Karena saya sedang berhadapan dengan kaum wanita. Bisa jadi saya tuliskan Abu Bakar Siddiq, tetapi saya ingin wanita itu melihat ada contoh bukti tentang kesabaran seorang wanita di generasi sahabat. Kenapa mesti harus generasi sahabat? Ya akhwan, karena Islam kita ini harus kita cocokkan dengan Islamnya para sahabat. Karena mereka yang berjumpa dengan Rasul, bukan saya. Saya enggak sahabat. Saya ini harus dikoreksi. Kami dai tidak dibetiak nih, jangan didengarkan seluruh perkataannya sampai diuji dengan kebenaran Islam. Begitu dia. Karena pertama kita enggak jumpa dengan Rasulullah, kita enggak sahabat dan lain sebagainya, potensi salah besar. Maka dalam memberikan contoh, kita berikan saja contoh generasi salaf. Sahabat Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ada yang tahu? Pernah dengar Ummu Sulaim? Kalau Ma'had Ummu Sulaim ada ya di Riau ya? Ma'had Ummu Sulaim. Cemana? Punya anak lima. Ibunya Anas bin Malik, Mumtazah. Ibunya Anas bin Malik. Ya? Ibunya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Rasulullah, pelayan Rasulullah. Kan begitu, pada umur 10 tahun Ummu Sulaim membawa, "Ya Rasulullah, ini anakku, jadikan pelayanmu ya." Anas bin Malik adalah Allah berikan umur yang panjang. Dia wafat mendekati 100 tahun dan urutan kedua yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat, jika saya tidak keliru. Anas bin Malik, kemudian ada sahabat yang lain, kemudian generasi sahabat sudah tidak ada lagi di muka bumi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diberikan umur yang panjang. Taib. Ummu Sulaim biografinya. Ya. Ummu Sulaim ini penduduk Yasrib. Nama Yasrib itu Mekah, Madinah di era sekarang. Di era mereka belum masuk Islam, di era Ummu Sulaim belum masuk Islam, beliau itu menikah dengan Malik bin Nadar. Dua-duanya musyrikin, baik Ummu Sulaim ataupun Malik bin Nadar. Cuma kedatangan Rasulullah di periode awal ke Madinah membuat Ummu Sulaim ini dapat hidayah dan masuk Islam. Suaminya Malik murka, darah tinggi bahasa Medan, darah tinggian. Oh,
Kalau zaman sekarang ini pukuli istrinya, kan begitu. Saking marahnya dia. Namun Ummu Sulaim itu tidak keluar kokoh. Yang menyebabkan suaminya ini pergi dalam suatu kesempatan safar, bepergian, dan terbunuh di perjalanannya ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Jadi Malik bin Nadar marah dia kepada Ummu Sulaim, kemudian dia tinggalkan, berangkat dia ke negeri Syam. Di perjalanannya dia terbunuh. Ya, Syam itu sekarang 5 negara. Dahulu namanya Syam, sekarang 5 negara, Palestina, Israel. Kalau memang diakui PBB ya, kalau enggak Palestina kita buat. Israel kan buatan mereka sendiri itu. Ya Israel, ya Palestina kita buat. Palestina mencakup wilayah Israel itu. Kemudian Lebanon, kemudian Syria sekarang, kemudian Yordania. Ya. Ya 4 negara, kalau sama Israel jadi 5. Ya. Palestina, Lebanon, Yordania dan Syam. Syria maksud saya. 4 negara ini dahulu namanya Syam. Pecah menjadi 4 negara di era sekarang. Kalau ikutkan Israel jadi 5. Kemudian ya akhwat, sepeninggalnya dari pernikahannya dengan Malik bin Nadar, lahirlah Anas bin Malik dan Al-Barra bin Malik. Itu kan Anas bin Malik, kan begitu. Maka menyendirilah Ummu Sulaim, seorang wanita muslimah. Ini bukan main-mainnya wanita itu umumnya. Ya antunnalah ya kayaknya lebih paham ya. Saya cerita saja ini. Kalau masalah prakteknya kayaknya kaum wanita lah yang mengerti. Wanita itu kalau sendirian apalagi pernah menikah, itu beda suasananya. Makanya tak kuat wanita itu sendirian. Ya. Lagian yang tanggung jawab kepada dia kemudian hari siapa? Ya, anak-anak bisa jadi pada zaman sekarang anak-anak malah kurang peduli orang tuanya kalau tidak dididik dengan benar. Tapi intinya adalah wanita itu butuh perlindungan, itu aja dia. Sudah? Maka adalah seseorang yang tertarik dengan Ummu Sulaim yang bernama Abu Talha. Abu Talha. Abu Talha ini ternyata masih musyrik. Ummu Sulaim muslimah. Ya dia mengatakan, kalau engkau ingin menikahiku maka maharnya masuk Islam. Mau? Oh, dipikir, oh ya mau. Masuk Islam. Singkat cerita masuk Islam Abu Talha. Luar biasa. Zaman sekarang yang diincar wanita apa? Hartalah, iya. Termasuk orang tua. Maka kesalahan orang tua saya perhatikan tatkala datang laki-laki melamar, nak kerjanya apa? Kenapa kerja ini tanya? Allah Razzaq. Kerja di mana? Sarjananya apa? Maka anak-anak sekarang sebetulnya dia kuliah bukan karena ingin punya ilmu di situ. Enggak ada kaitannya antara rezeki dengan gelar sarjana. Gelar sarjana apa? Kerjanya apa? Enggak nyambung. Ngabis-ngabisin duit bahasa saya. Kalau anak-anak kita di UNBS yang mengatakan, kalau untuk itu tujuan kalian, dana untuk kuliah itu gunakan untuk modal, selesai. Enggak ada kaitannya gelar sarjana dengan rezeki. Apa manfaatnya? Profesor doktor di USU bisa ekonominya masih di bawah dengan orang di kampung halaman saya yang tak sekolah. Sawitnya luas. Itu dari sisi kita membandingkan dunia. Dan makin kesalahan. Seharusnya agama dilihat, kan begitu. Ya. Karena Allahur Razzaq, apa yang kita takutkan? Allahur Razzaq. Allah Maha Pemberi Rizki. Apa yang kita takutkan di muka bumi ini? Zaman sekarang ya aneh ya wanita, saya tidak mengatakan antun nah ya nih orang sini yang ya akhwat di sini kan umumnya itu dia akan melihat status sosial. Status sosial ya. Dapat apa gitu? Saya terus berpikir dapat apa? Punya rumah 5 emang semuanya ditempati, mobil sekian satunya dipakai. Baju koleksi sekian, berapa rupanya dipakai? Kan begitu dia. Seharusnya kita berpikir, cuma tanggung jawabnya dibawa. Begitu meninggal, ditanyai semua. Ya kan? Kemudian, menikah. Ini luar biasa. Salah satu keajaiban, yakni keimanan Ummu Sulaim ini,
itu Abu Talha masuk Muslim, masuk Islam ya, gitu kira-kira, masuk Islam. Tapi ingat ya, masuk Islam di periode Rasulullah itu enggak sama dengan masuk Islam di era sekarang, enggak sama. Di era dahulu, begitu mereka masuk Islam, mereka mengerti makna la ilaha illallah. Tidak ada orang-orang yang begitu masuk Islam kemudian dia mengulangi kesalahan dia di era dia sebelum masuk Islam. Enggak ada sahabat. Beda dengan kita zaman sekarang. Kalau dia misalnya dukun, mungkin agamanya agama X, tetapi dia dukun, kan begitu. Di Sumatera Utara banyak dukun. Di Tanah Karo, dukun itu banyak semua itu. Masuk Islam dia. Udah? Konsekuensi masuk Islam, dia harus tinggalkan perdukunannya. Itu seharusnya. Karena Anda sedang mengucapkan la ilaha illallah, ilahun, tidak ada sesuatu yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu seharusnya konsekuensinya. Enggak. Setelah dia masuk Islam, dukun lanjut. Ini kesalahan kita. Beda. Dan saya tidak ingin permasalahan itu dibahas karena enggak ada waktu kita di sini. Itu permasalahan akidah secara khusus. Kita fokus ke sini saja. Kemudian ikhwah akhwat, begitu masuk Islam Abu Talha, singkat cerita, mereka memiliki anak yang pertama, hamillah Ummu Sulaim, lahirlah Abu Umair. Namanya Abu Umair yang akan menjadi pembahasan kita di siang hari ini. Karena Abu Umair ini meninggal di waktu kecil. Setelah Abu Umair, itulah telah mendapatkan doa dari Rasulullah, lahir yang kedua Abdullah bin Abi Talhah. Dari keturunan Abdullah bin Abi Talhah inilah, dan saya belum temukan yang semisalnya sampai saat ini. Contohnya saya cari-cari juga enggak ketemu. Keturunan Abdullah bin Abi Talhah ini, anak Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, 9 orang anak, semuanya penghafal Al-Quran, semuanya ulama bahasa kita. Semuanya penghafal Quran, semuanya yang sangat paham agama, semuanya orang-orang soleh. Enggak ada di era sekarang seperti itu. Dan generasi salaf semuanya pun saya enggak temu. Ya mungkin ada 4 anaknya, 4-nya ada. Tapi kalau 9, saya belum mendapatkan biografi orang yang soleh, kemudian seluruh keturunannya jadi orang soleh. Baru Abu Talha dan Ummu Sulaim, 9 orang anaknya. Tapi prosesnya apa, kan begitu? Nah, inilah yang akan kita bahas tentang konsep kesabaran yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Tapi sebelum kita memasuki tentang kesabaran Ummu Sulaim dan Abu Talha, perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sabar, supaya juga duduk yang akan kita bahas. Sabar itu ya akhwat, habsun nafsi ala salasati umurin. Kita uji ya, sabar ya, kan gitu. Kita kalau misalnya, ya umumnya lah kita dengar kalau orang takziah atau apa, sabar ya, kata dia, kan gitu. Pernahkah orang berpikir sabar itu apa sih? Ya, ada orang sampai orang ngomong sabar, karena enggak engkau yang kena ini, kan gitu dia kan. Sabar ya akhwat, menahan jiwa dari 3 hal. Menahan jiwa kita ini dari 3 hal. Karena jiwa ini suka berontak. Ya. Makanya nanti perlakuan Ummu Sulaim ini aneh sekali ya. Kalau saya bayangkan di era sekarang kayaknya enggak seperti inilah, dan saya belum dapatkan juga, kan begitu. Umumnya kebalikan dari yang dilakukan Ummu Sulaim ini. Nanti kita lihat diri masing-masing. Ya akhwati, menahan jiwa dari 3 perkara. Ya, apa itu? Apa yang harus kita tahan jiwa ini? Karena umumnya jiwa ini kalau dibiarkan dia hanya cenderung kepada apa yang menurut dia selera. Manusia itu tidak mau diatur. Ya, enggak mau diatur itu. Mau contoh? Pergi ke lampu merah. Berhenti kita, janganlah belakang kita angkot, habis di klaksonnya. Iya kan? Udah tahu merah, kan gitu. Suruhnya kita pinggir. Kan gitu. Manusia enggak bisa di anak-anak sekolah punya peraturan sekolah. Mana mau dia diatur? Rumah punya aturan. Iya kan? Nah, ini jiwa ini harus dibenarkan.
Nah, ini konsep sabar ya, di dalam tiga hal. Umumnya jiwa enggak mau ini. Antunna kemari juga, kalau enggak sabar ya enggak bisa. Enggak bisa, ya. Nah, menahan jiwa atas tiga perkara. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Emang mudah taat kepada Allah? Siapa bilang mudah? Salah satu ketaatan kepada Allah ini menuntut ilmu. Salat, coba cek berapa orang yang salat. Ya. Puasa sebentar lagi, berapa yang puasa? Salat tarawih, salat isya misalnya, yakni menjalankan salat ya kan. Umumnya pun salat tarawih kan awal-awal yang ramai, sebenarnya melompat habis kosong lagi balik. Ya. Dan dihiasi syaitan ya kan, salat tarawih kan sunnah, isya yang wajib. Tetapi tarawihnya lebih banyak dari isanya. Seandainya dia sholat, enggak sholat tarawih, enggak ada masalah. Sunnah. Cuma dia kehilangan pahala, kan begitu. Enggak sholat isya, puasanya enggak diterima. Ya. Nah. Taat kepada Allah. Dan ini juga bukan pembahasan kita ya tentang konsep taat. Intinya adalah sabar untuk taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah itu banyak sekali ya, dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Salah satunya ini menuntut ilmu. Sejauh mana kita taat bersabar untuk menuntut ilmu? Menuntut ilmu, apalagi kita menuntut ilmu itu penuh dengan yakni duduk mendengarkan, tak ada lawak-lawak. Ingat ya, Islam ini enggak lawakan. Dai kita ini pelawak semua, maka enggak ada perubahan di Indonesia ini. Tanah Karo itu bukan enggak banyak orang berdakwah. Saya sudah ke sana. Kita punya yayasan di sana. Ya. Saya terkadang heran, apa yang didakwahkan orang di Tanah Karo ini kok enggak ada perubahan di sini? Ya pelawak-pelawak semua. Ya. Dan Islam ini enggak lawakan kan gitu. Nah, coba bayangkan kajian ini betul dengan ilmu. Duduk lama mendengarkan, paham pun terkadang tidak. Kan begitu ya? Seperti itulah, ini ketaatan. Ya. Yang kedua ya akhwat, menahan jiwa dari perkara yang diharamkan Allah. Anak muda ini berat rasa dia ini. Berat. Dikirim orang tuanya ke pesantren, stres dia. Apalagi udah hotel di pesantren kan gak bisa megang HP. Ya. Ini dengan ini dia bisa pacaran. Bisa dengan apa mau dibukanya bisa. Giliran ke pesantren apapun gak bisa. Bawa HP ketangkap. Apa gak stres dia? Kan begitu. Ya. Padahal untuk kebaikan dia sebetulnya. Kan udah saya bilang tadi. Seandainya kita taat, Allah gak untung. Bermaksiat pun kita, Allah tak rugi. Konsep taat rugi untuk kita. Gak percaya tes aja nanti. Kalau sudah meninggal maksud saya. Kalau sekarang kan masih bisa orang bertobat. Karena Fir'aun itu kan tobat di akhir hayatnya. Surat Yusuf Yunus ayat 90, Fir'aun bukan main kejamnya Fir'aun itu. Ya. Diutus Harun dan Musa alaihi wassalam untuk mendakwahi Fir'aun. Dikejar-kejarnya. Tetapi begitu mau ditenggelamkan di laut hitam, di laut merah. Dia mengatakan hatta idza adrakahu al-ghara qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala mulai ditenggelamkan Firaun, dia mengatakan aku beriman dengan apa yang diimani oleh banu Israil. Selama ini ngapain dia? Ini Anda mau meninggal baru mau taubat? Apakah kita mau meninggal dulu baru taubat? Ingat, taubat Firaun enggak diterima. Ya? Bersabar di atas perkara bersabar meninggalkan atau meninggalkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berat. Ini berat ya akhwat. Saya berikan contoh. Ini yang berhijab nih. Berhijab. Ada sebagian orang panas hijab. Apa ini panas sekali katanya kan gitu. Ya. Bahkan ada orang kaum muslimah mengomentarinya. Sesak kali aku melihat orang ini. Dia pula yang sesaan, dia pun enggak pakai. Ya? Kan begitu, bukan perkara mudah. Ya? Nah.
Yang ketiga adalah, ya akhwat, bersabar di atas takdir Allah. Kenapa ada orang bunuh diri? Kan begitu dia. Gila, stres dia. Banyak. Ya. Bisnis bangkrut, utang banyak, stres, bunuh diri dia. Berapa banyak kita lihat ada kasus pembunuhan, ada surat wasiat karena ada utangnya. Siapa suruh berutang? Saya pun heran. Siapa yang menyuruh kita berutang rupanya? Siapa bilang kita harus menghidup mengikuti gaya hidup orang? Menjadi orang kaya tak wajib. Yang wajib itu takwa kepada Allah. Maka jangan salah menilai dunia. Tunjukkan kepada saya satu orang yang dia meninggal bawanya semua hartanya ke kuburan. Mana ada? Yang ada kan kapan? Ya. Maka akhwati, tinggalkan hutang. Hutang itu darurat. Bukan untuk gaya hidup. Saya, ini hari-hari kan kita lihat ini. Saya sangat yakin 100% mobil-mobil, ya 80% lah kita, mungkin ada yang kontani. Mobil yang lewat semewah apapun yang di jalan raya itu belum lunas itu. Tapi yang di dalam gayanya luar biasa. Tintin, ya kan, tengoknya lagi, kan begitu. Kalau saya bilang, Pak, mobil Bapak itu belum lunas, pasti keluar. Ya kan? Kan bank yang bayarin. Dia cicil tiap bulan. Sepeda motor anak muda, saya bilang kepada anak umum biasa, anak kita kan pemuda-pemuda itu. Itu anak-anak yang gaya-gayaan itu buat sepeda motor, itu orang tuanya capek tiap bulan bayari. Belum lunas itu. Tahu kenapa? Karena saya pelajari konsep rakyat Indonesia, itu berhutang lebih baik daripada kontani. Kenapa? Duit bisa dipegang, kalau masih bisanya dicicil, cicil aja, nggak usah dikontani. Itu konsep Indonesia, rakyat Indonesia seperti itu. Ya, makanya kita jangan ikut-ikutan gaya hidup. Ya, rumah mau seperti apa modelnya, datangnya aja bang, dibangunnya itu, dibangun normal itu cicilah tiap bulan. Apa yang dibanggakan, hidup dengan utang? Padahal setiap hari detik kehidupan kita berkurang, belum hutang lunas, belum hutang udah meninggal, ditanya di kuburan. Ya, makanya belajarlah dengan benar dan jangan menilai manusia dengan penampilannya, dengan gaya hidupnya dan lain sebagainya. Ya, hidup sederhana itu jauh lebih mulia daripada berhutang dan lain sebagainya. Dia berhutang stres, nggak terbayar hutang kan? Surat-surat panggilan sudah datang dari bank, disegel hutang, disegel bank, apa yang disegel kan begitu? Stres dia bunuh diri. Ya, ada memang takdir itu yang sifatnya memang alami, ya, takdir yang bukan karena yakni bisa kita yang mencari-carinya kan begitu. Ya seperti proses kematian. Nah, ini yang terjadi dengan Ummu Sulaim ini, bayangkan yakni Abu Umair meninggal di waktu kecil, anak kecil nih, ya. Seseorang yang mungkin yakni Abu Talha anaknya pertama kan begitu. Kalau Ummu Sulaim mungkin anak yang ketiga. Karena sebelumnya ada Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik, baru ada yakni ini Abu Umair, kemudian nanti Abdullah, ini anaknya laki-laki pula. Ummu Sulaim ini ya melahirkan laki-laki. Ini luar biasa ini. Zaman sekarang rata-rata wanita melahirkan perempuan. Ya, jarang anak laki-laki sekarang dikeluarkan akhir zaman. Taib. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kesabaran. Ya akhawati, pendahuluannya apa sih sabar? Tadi kan kita mengatakan, wahai muslimah, saya enggak akan bahas lagi muslimah, antunna muslimah semua. Kemudian bersabarlah. Apa itu konsep sabar? Sudah kita lihat, menahan jiwa dari tiga hal, taat perkara haram dan takdir Allah yang tidak mengenakkan, ya, bencana, musibah dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana Ummu Sulaim bersabar, Ummu Sulaim sudah kita jelaskan biografinya, lalu kita lihat seperti apa rupanya kesabarannya. Dan untuk mengetahui kisah Ummu Sulaim, maka kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang berkaitan tentang hal itu.
Dan ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, ya. Jadi kalau antum punya kitab Riyadhus Shalihin, ini ada disebutkan di situ. Saya bacakan hadisnya. Dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi yang meriwayatkan cerita ini Anas bin Malik langsung, putranya. Kana ibnun li Abi Talha yastaki. Putra dari Abu Talha merasa kesakitan, lagi sakit ini Abu Talha. Dia menceritakan ayahnya, ayah tirinya yang kita katakan, ya. Putranya berarti dia menceritakan saudara seibu, ya, karena ayahnya kan beda. Saudara seibu Abu Umair ini. Lalu fa kharaja Abu Talha, cuma karena satu keperluan Abu Talha ini keluar meninggalkan anaknya yang lagi sakit. Ya tentu juga terkait, ya, nama laki-laki keluar rumah lah cari nafkah, ya. Enggak kayak laki-laki sekarang tidur di istrinya keluar. Wah, laki-laki itu namanya. Ya. Nah, keluar dengan urusan, kan begitu. Ya, satu urusannya. Fa kharaja Abu Talha faqubida sabiyyu. Sewaktu keluarnya Abu Talha, Abu Umair anaknya yang sakit ini meninggal. Kalau era sekarang pasti ditelepon langsung. Era dahulu bisa jadi diutus, dikirim utusan, tapi enggak dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ya? Ah. Faqubida as-sabiyyu. Falamma raja'a Abu Talha. Abu Talha pulang nih. Tatkala Abu Talha pulang, sang ayah pulang, dia ngomong, "Ma fa'ala ibni?" Allah. Apa yang dilakukan anakku? Kan gitu. Sekarang kalau saya tanya, suami pulang, anak sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh istri biasanya? Aduh, sudah meninggal anak lagi. Kemana kuda ku telepon-telepon, enggak kau angkat-angkat. Aduh, udah segala macam. Banyak cerita. Jangankan dia tetangga pun bisa cerita. Kan begitu, ya? Apa yang kau lakukan? Sudah ku angkat-angkat segala macam. Udah ku telepon, enggak kau. Di mana HP-mu? Kan gitu. Oh, sudah meninggal anak kita. Banyaklah cerita. Abu Talha ngomong, apa yang dilakukan anakku? Kan gitu. Dia tadi tinggalkan dalam keadaan sakit. Kan gitu. Ya. Nah, lihat jawaban Ummu Sulaim. Wahia Ummu Sobi. Putranya langsung ini, ya. Putranya langsung. Dia ngomong, dia mengatakan, huwa askanu makana. Keadaannya lebih baik dari yang dahulu. Lebih baik. Iyalah, udah meninggalkan begitu. Tapi tidak boleh, ya akhwat. Sebagaimana bahasa yang salah saya lihat. Telah kembali ke rahmat Allah. Tahu dari mana dia dirahmati Allah? Dia meninggalnya minum tua. Telah kembali ke rahmat Allah. Kena azab, bukan kena rahmat Allah. Tapi kan enggak mungkin orang ngomong, telah kembali ke azab Allah. Kena marahlah dia. Iya kan? Semuanya orang ingin rahmat Allah. Kenapa enggak anda lakukan sewaktu anda masih hidup? Anda ingin masuk surga, jangan cerita dongeng aja. Laksanakan. Ya? Nah. Lihat bagaimana kesabaran Ummu Sulaimin. Dia tidak langsung, aduh udah begini anak kita sudah meninggal. Maka bisa jadi Abu Talha pun jantungan dibuatnya. Kan begitu dia. Tenang, pembawaan. Ya? Ya, maka faqarrabat ilaihi al-asha fata'asha. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dibuatkan makan malam, hidangan malam. Ini suami pulang, ya kan? Dibuatkan makanan padahal anak lagi udah meninggal ini, ya. Supaya Abu Talha ini makan. Ini jangankan ini luar biasa, ya. Tapi jangan sekarang. Ya, saya berharap yang di sini enggak seperti itu. Suaminya pulang aja dia enggak tahu istrinya di rumah enggak? Enggak ada istri di rumah. Suami pulang, suami cari air sendiri, mau makan sendiri, cari sendiri, istrinya baik, min HP. Dan itu fakta. Mana ayo dah, udah aku masakkan semua itu, lihat dapur. Misal dia main HP. HP rusak.
Itu teknologi nih kan, ini teknologi. Sebelum dulu ada HP, kaum wanita itu sangat tunduk sama suaminya. Sekarang enggak. Mudah-mudahan jangan yang ngaji ini juga begitu kan begitu, ya. Apa dia? Mana? Iya, ya, dapur. Saya ada udah siap tinggal apa aja dah. Ada makan sendiri ya, main HP dia. Ya. Kemudian setelah makan si malam tasya, summa asaba minha. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Dah? Falamma faragha qalat. Nah, setelah selesai itu semua, suaminya makan, mereka melakukan suami istri hubungan kan begitu. Barulah dia cerita, warus sabiya. Kalian kuburkan anak itu. Kuburkan anak itu. Ya. Ya Abu Talha terkejut kan begitu. Ya. Falamma terkejut dia. Maka falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah. Maka tatkala di pagi harinya kejadian, pagi harinya Abu Talha langsung menjumpai Rasulullah fa akhbarahu. Artinya di sini hendaklah kita memiliki seseorang yang kita percaya yang memberikan solusi. Jangan salah cari kawan ya. Sekarang dia bukan memberikan solusi, mana-mana sih? Kau ceritakan aja istrimu itu, enggak cerita dia tadi kan? Ceritakan udah, ceritakan aja itu katanya. Merusak rumah tangga orang. Ya. Karena manusia juga, aduh saya sakit kepala saya ini gimana nih? Butuh cerita, makanya kita harus punya butuh seorang sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena hadisnya ya talibat, enggak apa-apa saya panggil talibat, ya kan penuntut ilmu kita semua. Ya talibat, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan pasukan yang tersusun. Famata'arafa minha ikhtalafa wa famatanakara minha ikhtalafa. Apabila ruh itu saling mengenal mereka akan bersama, dan apabila ruh itu saling bertentangan mereka akan berpisah. Kemanapun pergi peminum tua, yang pertama dicarinya kedai tua. Kenapa? Jiwanya sama. Dua orang yang tidak saling kenal di terminal sana langsung akrab gara-gara rokok. Sama-sama rokok. Enggak akan pernah dukun menghadiri kajian tauhid. Enggak klop sama dia. Ya. Kan enggak akan datang dia. Itu artis-artis suruh belajar tauhid, mana mau dia? Enggak nyambung hatinya itu maksudnya. Makanya kita harus lihat dengan ini dengan siapa Allah gabungkan kita, hati-hati. Kalau kecenderungan hati kita dengan orang-orang yang bermasalah, kita pun seperti itu sebetulnya. Maka untuk menilai orang dalam dunia psikolog, lihat saja dengan siapa dia bergaul, samalah itu. Ya, samalah itu. Termasuk suami istri, bisa kita lihat, bisa menilai istrinya seperti apa, suaminya seperti apa. Kenapa? Dari suami atau dari istri bisa kita lihat. Meskipun nanti di kemudian hari presentasi kesalahan karena masalah hidayah. Buktinya Nuh alaihi salam istrinya membangkang sama Nuh. Rasulullah putranya pamannya Abu Thalib penghuni neraka padahal bersama Rasulullah karena masalah hidayah. Ya. Tapi bisa kita menilai seseorang dengan siapa dia bergaul. Karena seorang akan dikumpulkan dengan yang semodelnya. Kemudian ya akhwati, ya talibat, dijumpai Rasulullah, dikabarkan kan begitu. Maka Rasulullah mengatakan, a'arrastumul lailata, kalian kemarin tadi malam melakukan hubungan suami istri. Rasul mengatakan, kenapa? Ini akan didoakan sehingga nanti lahir dengan namanya Abdullah. Ya. Maka qala na'am, ya. Apa kata Rasulullah? Ingat, doa Rasulullah tak pernah tak dikabulkan oleh Allah. Maka tatkala Rasulullah mengatakan Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Maka doa kita kalau orang lagi menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaima alaikuma wa jama' bainakuma fi khairin. Ya. Allah Rasulullah mengatakan semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua. Kenapa? Kehilangan putra Abu Talha. Sedangkan Ummu Sulaim masih memiliki dua putra, itu putra Anas bin Malik. Ya.
Abu Umair yang Rasulullah itu menceritakan ya Umair ya yang dia bermain burung, ya Abu Umair bermain burung, kemudian ditanya Rasulullah, anak kecil apa yang baik ke dughair, kan gitu. Ya, yang dikeluarkan oleh para ulama faedah yang sangat banyak. Kemudian ya talibat, setelah doa Rasulullah ini Ummu Sulaim hamil, fawaladat ghulaman. Faqala li Abu Talhah. Maka lahirlah seorang anak laki-laki, maka Abu Talhah berbicara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kan pelayan Rasul nih. Ya. Anak tiri kalau bahasa kita. Kepada anak tirinya ya Abu Talhah, ayah tirinya. Ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabi. Anas, bawa ni adikmu ini ya, jumpai Rasul. Itulah bahasa kita. Ya, bawa ni adikmu jumpai Rasul ya, kan gitu. Kemudian wa ba'atha mahu bitamarat, Abu Talha ini bekali Anas bin Malik ini beberapa butir korma untuk tahnik, nanti tahnik. Faqala ama'ahu syai'un. Rasul mengatakan setelah dibawa putra Abu Talha ini yang nanti namanya Abdullah ya, ada enggak yang dibawa sesuatu bersamamu? Kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, dia kan cari ini apa, ada enggak dibawa. Maka Anas mengatakan, iya ada. Tamaratun fa akhadahan Nabi sallam fa madaghaha. Ada. Ya, ada. Beberapa butir kurma, maka Rasulullah ambil kemudian dikunyahnya, lalu diambilnya diletakkan di mulut anak ini yang bayi ini, ya. Faja'alahu fi fihi sabi, diletakkan di langit-langitnya, namanya tahnik, sudah. Tapi ya akhwat, kalau kita beda Rasulullah ya kan, yang di apakan saja apa namanya, di apa namanya, iya betul, kemudian masukkan ya, kecuali kalau anak kita sendiri, kalau anak orang jangan masuk, udah gigit masukkan enggak, kalau anak sendiri silahkan, tapi kalau anak orang jangan ya, enggak sama mulut kita dengan mulut Rasul ya, karena ludahnya Rasulullah ditampung sahabat berkah, keberkahan. Kita enggak. Jadi kalau on tahnik ya mungkin kita mau apa kan, kita lagi megang kurma kan gitu kan, anak kecil enggak apa-apa diapakan gini, masukkan ke mulutnya. Jadi kunyah-kunyah, kalau anak sendiri enggak ada masalah. Ya, namanya anak sendiri enggak ada masalah kan gitu. Enggak sama kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa akhadha summa hannakaha wa sammaha Abdullah, kemudian ditahnik ya, lalu Rasulullah sendiri yang menamakan anak kecilnya dengan Abdullah, berarti Abdullah bin Abi Talhah nanti Abdullah ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Al Bukhari, qala Ibnu Uyainah, ini rawi seorang tabi'in, fa qala rajulun minal ansar fa raaitu, maka seseorang dari penduduk Ansar yang di Madinah, ya kan ini Ummu Sulaim ini Al-Ansariyah. Abu Talha Al-Ansari yang di Madinah dikatakan Ansar, kan begitu. Maka salah seorang laki-laki di Madinah itu mengatakan, aku melihat, dia mengatakan, fara'aitu tis'ata auladin, aku melihat 9 anak Abdullah, berarti cucu Abu Talha. Kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya pembaca Al-Qur'an. Ingat, pembaca Al-Quran di era dahulu enggak sama dengan era sekarang. Dahulu orang membaca Al-Quran, mereka ngerti kandungan Al-Quran dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Enggak zaman sekarang, dia baca Al-Quran tentang kesyirikan, dia berlaku kesyirikan. Dia membaca Al-Quran tentang pentingnya mengikuti Rasulullah, dia buat bid'ah. Akhwat membaca sesuatu pentingnya menutup, memakai hijab, dia enggak pakai hijab. Pakai hijabnya nanti pas MTQ. Kan gitu ini. Maka kita ini bukan cerminan Islam lagi. Ya. Ya'ni min auladi Abdullah al-Maulud. Dari keturunan Abdullah yang dilahirkan. Jadi di sini kan kita lihat hasil dari kesabaran yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Allah berkahi mereka dengan diturunkannya 9 cucu Ummu Sulaim. Coba bayangkan 9 cucu ini mendoakan Ummu Sulaim.
9 cucu ini mendoakan Thalhah. Buah dari kesabaran Ummu Sulaim itu, Allah berikan mereka keturunan yang saleh. Karena meninggalnya sesuatu bukan akhir dari segalanya. Ya. Berat ya talibat, ya akhwati, masalah kesabaran di kalangan wanita secara khusus. Siapa yang menjaga orang tuanya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, laki-laki biasanya. Dah sihat ya pak, bu, pergi dia. Anak perempuan itu yang ngurus. Biasanya orang tuanya. Ya? Coba kesabarannya itu, kalau maka kalau kehilangan, oh ini rasanya seperti apa? Suami pun bisa ngomong, udahlah dek sabar ya. Apa sabar-sabar, aku yang melahirkan bukan kau. Kan gitu dia. Kalau enggak sabar, aku yang melahirkan kok, ini anak aku. Kan gitu. Cuma sisi negatifnya juga kemudian hari adalah metode pendidikan laki-laki berbeda dengan metode pendidikan perempuan. Umumnya talibat, jangan sempat seperti ini. Istri mengkonter atau melawan balik instruksi dari suami karena berkaitan anak. Makanya anaknya bangkong. Kenapa? Tatkala suami mengingatkan ini, bangun, bangun sholat subuh, kata istri apa? Udahlah bang, ya tadi malam ya pulang lama dia, nggak apa-apa lah itu, nanti kan sadar sendiri dia katanya. Kan begitu, jangan seperti itu, ya. Karena instruksi tertinggi di rumah tangga itu di tangan suami. Walhamdulillah suami memperhatikan seperti, ada juga suami nggak peduli dia, dia pun kayak anaknya, bangkong. Maka jangan, kalau ada dapat suami seperti ini, istri jangan mengkonter, akhirnya nanti anak dia banding-bandingkan. Bagusnya sekali sama Umi kayak ini, mantap kayak ini, ha. Enggak, pokoknya sedikit sama Umi aja lah kan. Makanya biasanya anak-anak dekat dengan ibunya, bukan karena terkadang yakni dia tunduk sama ibunya, enggak, ini bumper, ibunya itu bumper dibuat. Cocok semua? Karena perempuan main perasaan. Ya. Biasanya pun suami terkadang mengalah belikan HP sama anak perempuan karena desakan istri. Suami juga kan, aduhlah dah, belilah kan gitu, daripada ribut pikir dah belinya. Akhirnya rusak si anak. Ya? Taib. Kam bakia minaz zaman? Taib. Kita sampai jam 3 ya. Kalau ada pertanyaan dicatat saya tuh, dicatat supaya jangan mana tahu bertanya malu dia, aduh malu saya kan. Kemudian di riwayat Muslimnya Taliban, mata ibnun li Abi Thalhah min Ummu Sulaim. Ini dalam riwayat yang lain, meninggal putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim. Ini namanya Abu Umair tadi. Faqala li ahliha. Lihat ini kesabaran Ummu Sulaim. Di sini juga dalam riwayat yang lain kita lihat Ummu Sulaim ini ngomong. Dia mengatakan, la tuhaddithu Abu Thalhah bi banihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Tolong ya, kalian jangan ngomong nanti sama Abu Thalhah, anaknya sudah meninggal. Biar aku aja ngomong. Ya, ini kepada kerabat-kerabatnya kan gitu. Nanti kalau Abu Thalhah pulang, jangan ada cerita anaknya sudah meninggal. Biar aku yang ngomong. Ternyata kan Abu Thalhah ini, Ummu Sulaim ini ada triknya. Bagaimana membuat suaminya ini langsung, namanya pulang dari pepergian, capek dikabari meninggal anak, apa makin apa dia. Zaman sekarang kayaknya bisa pingsan dia. Ya, lihat ini begini, wanita seperti itu, dia tahu bagaimana menyikapi keadaan. Ini contohnya bagi wanita Ummu Sulaim. Ya, jangan kalian ceritakan apapun tentang kepada Abu Thalhah tentang anaknya sudah meninggal, nanti aku saja yang ceritakan. Faqala li ahlan. Kemudian faja'a faqarrabat ilaihi asha'a fa'akala wa shariba thumma tasanna'a lahu ahsana makanat. Tasannu'u qabla dhalika. Kemudian di sini dikatakan singkatnya datang Abu Thalhah, disiapkan makanannya, makan malam, minum. Kemudian Ummu Sulaim ini berhias dengan hiasan yang luar biasa. Sehingga Abu Thalhah melihat ini kok beda hiasannya kan begini. Ya? Dia melihat Ummu Sulaim ini kayaknya berhias pun seringnya, tapi enggak seperti ini kan. Kok kayaknya lebih cantik kan gitu. Ya? Enggak kayak sekarang, keluarnya wanita dia berhias di rumahnya kan enggak. Ya. Jangan terbalik ya talibat. Kemudian atas dasar itu Abu Thalhah menggauli istrinya.
Setelah Ummu Sulaim ini kan cerdik. Ini kan Ummu Sulaim itu wanita cerdas. Maka terkadang kalau ada ma'had Ummu Sulaim dan kedalamkan para akhwat, itu harapannya supaya wanita-wanita dalam cerdas. Ya. Setelah dia melihat Abu Talhah diperhatikannya, sudah makan, sudah kemudian sudah menggauli istrinya, masuk cerita tentang kematian anak. Udah siap Abu Talhah mendengarnya. Ya, kalau tidak ada pingsan bisa, misalnya nih kalau ke generasi kita ya kan gitu. Generasi sahabat mungkin beda, ya. Kemudian diceritakannya, ya. Cuma caranya pakai kiasan. Enggak langsung dia ngomong, "Bang, udah meninggal anak kita." Lompatlah dia dari tempat tidur kan begitu. "Oh, di mana kan? Yo, iya, pantas enggak napa-napa aku dari tadi kan begitu." Ya, bisa kena bogem istrinya dibuatnya. Ya kan? Dengan refleks kan begitu, aku ceritakan kan gitu. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dia mengatakan, buat kiasan dia ini ya. "Ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'ru 'ariyatahum ahli baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uha?" Abu Talhah, jika ada sekelompok orang menitipkan barang kepada sebuah penghuni rumah, lalu yang menitipkan itu di kemudian hari mengambil barang itu, penghuni rumah boleh enggak menahannya atau dilarang? Kan begitu. Jadi buat permisalan, Abu Talhah jawablah, "Ya mana boleh," kan gitu. Namanya orang nitip, kan gitu. Nah, udah pas jawaban kan gitu. Nanti Abu Talhah enggak bisa lagi jawab, kan begitu. Akhirnya dia mengatakan, ya setelah itu, ya, "Qala la faqalat fahtasib ibnak." Ummu Sulaim mengatakan, "Abu Talhah, kalau ada orang nitip, kemudian hari barangnya itu diambilnya, boleh enggak ditahan, enggak dikasih?" "Oh ya enggak boleh lah, namanya orang nitip, ya balikkanlah barangnya." Kan gitu katanya. Begitu kata Abu Talhah, kan begitu. Maka masuk Ummu Sulaim berikutnya. "Wahai Abu Talhah, berharaplah pahala kepada Allah tentang putramu, karena putramu sudah meninggal." Maksudnya apa? Abu Talhah, putra kita kan titipan Allah. Nah sekarang Allah sang pemilik udah mengambil putra kita itu. Apalagi mau dijawab Abu Talhah? Orang dia pun kiasan tadi udah dijawabnya, "Ya gak bolehlah kita tahan-tahan," kan begitu. Cuma karena sedihnya Abu Talhah, dia ngomong, "Kenapalah enggak kau ceritakan dari tadi? Masa kau siapkan dulu makan malam, berhias pula kau untuk diriku," kan gitu. "Kupikirnya tadi karena jauh kali aku pulang, maka kayak gini kau buat," kan gitu. Ya. Kemudian besok paginya dia jumpai dengan Rasulullah karena masih sedih hatinya. Jumpainya Rasulullah, kemudian diceritakan, maka Rasulullah mengatakan, "Apakah tadi malam kalian bermalam bersama?" Maka Rasulullah maka Abu Talhah mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mendoakan, lahirlah Abu Talhah. Ternyata salah satu karomahnya Abu Talhah ini, Ummu Sulaim ini, sangat tatkala dia hamil Abdullah ini, bepergian bersama Rasulullah di situ Abu Talhah. Kebiasaan Rasulullah itu kalau pulang ke Madinah dia enggak mau malam-malam, karena Rasulullah enggak mau pulang malam menjumpai keluarganya. Ya, dia pingin ya. Cuma waktu itu di perjalanan di perbatasan kota Madinah itu orang-orang yang mau masuk berhenti dulu karena persiapan untuk masuk kota Madinah. Sudah. Ummu Sulaim mau melahirkan. Sedangkan Abu Talhah ini sangat besar keinginannya untuk bersama Rasulullah keluar kota Madinah dan masuk kota Madinah, dan belum pernah mereka berpisah. Maka Abu Talhah itu tertahan karena ini istri mau melahirkan. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku ingin bersama Rasulullah di saat dia safar dan begitu juga dan kembali kepada ke Madinah." Akhirnya apa yang terjadi? Ummu Sulaim ngomong, hilang sakitnya. Jadi ayolah masuk kita sama Rasul, hilang sakitku tadi, katanya gitu. Padahal dia mau melahirkan ini. Ya. Doanya Abu Talhah itu, "Ya Allah, aku ingin bersama Nabimu tatkala safar dan tatkala kembali. Cuma engkau menahanku karena istriku mau melahirkan." Namun tiba-tiba Ummu Sulaim itu ngomong, "Wahai suamiku, sakitnya hilang.
Jadi ayo berangkat, berangkat saja kita bersama Rasulullah sampai di Madinah baru melahirkan. Ini salah satu karamahnya, yakni salah satu karamah dari Abu Talha. Akhwati, dari kisah ini ya, kita melihat pelajaran dari kisah ini, kita lihat tentang kesabaran Ummu Sulaim. Dalilun ala quwwati sabri Ummu Sulaim wa anna ibnaha alladhi mata balagha bihal hal ila an taqulu li zawjiha hadha alqaul wa tuwari hadhihi tawriyah wa qaddamat lahu al'asha wa nala minha thumma qala idfanul walad. Dalam hadis ini ada satu dalil petunjuk tentang kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Kuatnya kesabaran Ummu Sulaim, ya. Dan bahwasanya putranya meninggal, ya, balagha bihal hal, dalam menyikapi kematian putranya itu dia tidak serampangan, tidak stres, dia masih membawa yakni apa nama pembawaan yang santai. Kalau kita lihat kisah dalam hadis ini, pulang Abu Talha, Ummu Sulaim itu tidak berteriak-teriak, "Oh, suamiku sudah meninggal, anak kita sudah begini. Ayo aku bawa ke kuburannya." Tenang dia menghadapinya. Bahkan dia bilang sama keluarganya, "Jangan ada yang berbicara tentang Umair, Abu Umair putranya yang meninggal, kepada Abu Talha tentang bahwasanya anaknya sudah meninggal. Aku saja yang ngomong nanti." Disediakan makanannya, berhias dia dengan yang baik. Setelah selesai semua, dia buat kiasan, "Bagaimana menurutmu bang, kalau ada orang nitip sama kita, kemudian titipannya diambil lagi, bolehnya kita tahan-tahan?" "Ya enggak boleh lah, namanya dia nitip." Kan begitu Abu, kata Abu Talha. Maka Ummu Sulaim pun ngomong, "Seperti itulah putra kita, Allah yang menitipkannya kepada kita, kemudian sudah diambil Allah." Cuma karena sedihnya Abu Talha ini, besoknya dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang didapatkan oleh keduanya, dan ini yang penting kita perhatikan, karena kita akan meninggal. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan untuknya. Seandainya orang yang meninggal sekarang dibangkitkan oleh Allah, saya hanya memberikan pengandaian, saya yakin dia adalah orang yang paling soleh saat ini, karena dia sudah melihat bagaimana fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man bidinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Yang penting bagi kita itu adalah siapa yang mendoakan kita di kemudian hari. Apalagi kalau kita tidak mampu meninggalkan karya tulis kayak Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi enggak punya anak kan? Imam Nawawi meninggal umurnya 45 tahun, enggak sempat menikah karena sibuk menuntut ilmu. Cuma apa yang didapatkan Imam Nawawi? Enggak ada anak yang mendoakan untuk dia. Karya tulisnya ini, nih, Riyadus Salihin ini, diajarkan di seluruh dunia. Dari penjuru dunia mengirim pahala ke Imam Nawawi rahimahullah. Bisa jadi kita enggak seperti Al-Imam Nawawi, bisa meninggalkan karya tulis atau dakwah, ada murid-murid kita yang mendoakan kita segala. Itu kan enggak semua orang, tetapi bisa kita, satu hal yang semuanya kita sepakat, semua memungkinkan kita mendapatkannya, anak. Dan ingat, yang dimaksud dengan anak di sini bukan langsung anak kita, bisa jadi cucu. Cucu, cicit semuanya. Bisa. Buktinya Abu Talha mendapatkan 9 cucu yang soleh yang mendoakan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Atas dasar apa Allah memberikan mereka keturunan yang soleh? Jarang ada sekarang, jangankan 9, cari 3 orang saja, semuanya paham agama, ulama paham, ngerti dia semua keilmuan syar'i pada zaman sekarang ini. Orang soleh tidak ikut-ikutan dengan orang simpang-simpang, dia simpang-simpang, ya, dan segala macam, pada zaman pergaulan yang luar biasa, tidak terpengaruh dengan keadaan masyarakat. Jarang di era sekarang. Jangankan 9, 3 pun susah. Ya. Tetapi karena kesabaran yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, diberikan contoh Abu Talha di kemudian hari yang melapor kepada Rasulullah karena sedihnya, lalu Rasulullah mendoakan kepada keduanya. Akhirnya Allah menganugerahkan mereka 9 anak. Padahal Ummu Sulaim kehilangan berapa anak? 1. Ya. 1. Maksudnya satu adalah
anak yang meninggal di masa Abu Ummu Sulaim masih hidup. Kalau enggak Anas bin Malik, kan Ummu Sulaim sudah meninggal. Anas bin Malik masih hidup lagi. Termasuk Abdullah. Abdullah ini di kemudian hari gugur dalam peperangan melawan Persia. Abdullah putranya yang lahir ini, yang memberikan 9 cucu. Dan ingat, ya akhwat, kita tutup. Ummu Sulaim terlibat dalam perang Hunain. Apa kerja Ummu Sulaim? Menyemangati para pejuang. Ya, ini adalah contoh wanita perkasa, wanita hebat. Enggak ada kalau orang zaman sekarang ada ngomong saya wanita perkasa, wanita terkuat di dunia kata orang. Enggak, bukan Anda. Ini Ummu Sulaim ada. Ya. Bukan Anda, ini Ummu Sulaim. Salah satu contoh. Kalau enggak wanita perkasa semua di era sahabat, ada istri-istri ibu kita, istri-istri Rasulullah SAW. Ini saya hanya memberikan contoh saja Ummu Sulaim. Maka dari kajian yang singkat ini ya akhwati ya talibat, ambillah pelajaran dari kesabaran Ummu Sulaim yang telah kita dengar bersama baru saja. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan 5 menit. Karena begini, saya harus kembali nanti ke UNBS, kemudian sore saya ke Polonia ngisi kajian. Ya. Sehingga kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Yang saya masukkan UNBS mungkin sebagian dari antum sudah tahu Ulun Nuha Boarding School yang Untungan. Ya. Pesantrennya Ulun Nuha. Kalau sini kan full day semua, yang sana pesantrennya. Kebetulan kita yang ngurusnya. Ya. Nah, ya dipercaya. Wallahu taala a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ummu Sulaim dijadikan, nah, seluruh generasi sahabat jadi rujukan kita. Dalilnya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang diikuti? Teknologi kita lebih paten, cara mereka beragama, termasuk Ummu Sulaim bagi wanita. Bagi kami juga mengambil pelajaran dari Ummu Sulaim. Semuanya kita, baik laki-laki maupun perempuan, mengambil pelajaran dari jejak-jejak perjalanan sahabat-sahabiat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apanya? Cara mereka beragama, cara mereka memahami Islam, cara mereka menghadapi kehidupan. Sahabat kita jadikan teladan di kemudian hari karena mereka adalah cermin dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak akan pernah hidup bersama kita sampai hari kiamat. Maka setelah Rasulullah, sahabatlah yang menjadi standar kita dalam beragama. Maka Ummu Sulaim dijadikan dalam hal ini contoh kesabaran bagi seorang muslimah. Salah satu contohnya. Tidak diperbolehkan, Rasulullah melarang untuk menguburkan bagi orang yang jima, ya, di malam harinya. Adapun hadis ini adalah, ya, hadis ini yang menguburkannya bukan Abu Thalhah. Ya, yang menguburkannya bukan Abu Thalhah. Nah, wallahu a'lam. Paham? Yang lain. Kalau enggak ada, kita tutup. Cuma saya memberikan nasihat sedikit, boleh? Berkaitan tentang menuntut ilmu ya talibat,
Kajian kan banyak. Pertama, niatkan menuntut ilmu ini bukan menjadi untuk ustaz, ustazah. Bukan untuk itu kita belajar. Kesalahan. Itu kesalahan. Yang namanya ngaji, dahulu guru kita itu Ustaz Yazid Jawas itu marah sekali kalau dia lihat kita datang ngaji ke majelisnya enggak bawa buku. Kalian penghafal kelas berat kan gitu kan? Ma, ustaz ini marah sama kami pun gitu kan? Artinya begini. Di kajian kita ini kan ada beberapa faedah, catat. Mungkin ustaz yang lain ada memberikan faedah lagi, catat. Setahun sudah berapa faedah? Udah? Ada 1000 faedah misalnya. Itu saja dibaca, kita seorang yang sudah sangat memahami insyaallah agama ini. Ya. Karena Allah itu tidak diibadahi dengan kebodohan. Sikit-sikit catat, tidak penuh. Di kemudian hari bisa dicetak. Di kemudian hari bisa diberikan kepada anak. Anak ini dulu catatan Umi, cerita apa. Ini silahkan dibaca. Atau mau tidur kita. Sekarang kan HP ini dibuat nih. Mau tidur buka HP, buka Shopee, kan gitu ya. Ini aja, buka sebelum tidur baca. Sudah, ya, sudah. Di atas gold apa itu? Di atas gold apa? Platinum. Sampai platinum pun ngeri kali dia belanja itu kan. Artinya kalau kita punya baca, ini catatan saya, oh iya. Kenapa? Karena itu penting ya Taliban. Tanpa ilmu itu kita bisa jatuh dalam kesyirikan. Atas dasar apa kita menutup mata kita ini? Ya, itu maksud saya. Artinya adalah ya dua faedah, dua catat. Mungkin dua pula yang didengar, selebihnya tidur kan begitu kan? Pas itu kayaknya dua. Selebihnya ngantuk dia. Kenapa? Udah dapat dua. Besok tah ngaji banyak lagi kan, kajian akhwat kan banyak juga kan gitu. Catat dah berapa? Sudah setahun dah berapa ini kan gitu. Jadi catatan amal dia nanti di akhirat. Kemudian tatkala ini ya dibaca oleh orang di kemudian hari, kan memperoleh orang ini mengalir pahala sama dia. Kita enggak seperti Imam Nawawi, saya bilang tadi. Imam Nawawi karyanya luar biasa, para ulama mendapatkan manfaat dari dia, dikirim ke pahalanya ke Imam Nawawi. Kita kan enggak ulama. Anak soleh belum tentu juga anak soleh. Lebih jago HP dari kita mengajarinya. Kita katakan sholat, nah HP bilang enggak usah katanya. Iya kan? Main Mobile Legend dia. Minecraft kan rupa kita susah nih. Tahan dia sampai dia ada orang meninggal main game. Kan begitu dia. Nah paling tidak ya Taliban, dalam proses seperti ini menuntut ilmu ini, ada hal yang kita tinggalkan untuk kita, catatan-catatan kita dan lain sebagainya, semampunya. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebih jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Kemudian saya undur diri, saya mohon izin. Ya maaf, saya ingin kasih tempat saya lewat itu saya. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.